Oke, masih dengan 10 menit bisa fisika. Kali ini saya bahas nomor 30 soal SBMPTN kode 423 tahun 2018. Di sana kita harus sebuah dawai. Ini ada dawai sepanjang 0,5 meter. Maksudnya 10 pangkat min 2 gram atau 10, sorry ini kilogram ya. Yang diketahui 10 gram. Kita buat kilogram. Kemudian tegangan dawainya sebesar 200 newton. Nah, kita disuruh membuktikan beberapa pernyataan. Yang pertama tentang kecepatannya nih. Kecepatannya dibilang 100 meter per second. Kecepatan gelombang pada dawai tersebut. Nah, untuk kecepatan, satu, kecepatannya itu V sama dengan akar dari T kalikan L dibagi dengan M. Sehingga kita dapatkan tegangannya itu 200 kalikan L nya setengah dibagi dengan 10 pangkat min 2, sehingga kita peroleh 200 bagi kali 0,5 itu 100, 100 bagi 10 pangkat min 2 itu berarti 10.000 ya, akar 10.000 itu 100 meter per second. Jadi pernyataan 1 betul. Dia bilang 100 meter per second. Oke, ini betul. Yang kedua, pernyataannya berbunyi nada atas pertama pada dawai terjadi saat gelombang pada dawai memiliki panjang gelombang 2 kali panjang tali. Oke, nah pada dawai seperti ini pola getarannya itu kemungkinan pertama itu akan berbentuk pola getaran seperti ini. Jadi membentuk setengah lambda ya, membentuk setengah lambda. Ini terjadi pada saat nada dasar. Nah, bagaimana kalau pada nada atas pertama? Nada atas pertama itu akan terbentuk kira-kira begini. Nah, ini untuk F1. Sehingga yang terbentuk adalah panjang talinya sama dengan panjang gelombangnya. Oke, ini akan terbentuk 1 lambda, karena ini terbentuk setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Jadi pernyataan kedua yang mengatakan nada atas pertama pada dawai terjadi saat gelombang pada dawai memiliki panjang gelombang 2 kali panjang tali. Salah ya. Di sini lambdanya itu sama dengan L. Nah, kalau yang ini lambda 0, ini lambda 1. Ini sama dengan 2L. Oke. Jadi ini salah. Yang kedua, seri yang ketiga. Yang ketiga adalah panjang gelombang maksimum adalah 1 meter. Nah, panjang gelombang maksimum itu terjadi pada saat di nada dasarnya di frekuensi paling rendah. Apakah benar? Ya, betul ya. Di sini lambda terpanjangnya adalah 2 kali panjang talinya. Jadi 2 kali 0,5 1 meter. Ini betul. Yang terakhir, pernyataannya adalah frekuensi dasar dawai sebesar 200 Hz. Harusnya untuk nada dasar F0 sama dengan V per lambda 0. V-nya sebesar 100, lambdanya 1. Harusnya 100 Hz. Jadi ini juga pernyataan yang salah. Oke. Jadi yang benar adalah pernyataan 3 dan pernyataan 1. Oke. Ini untuk soal nomor 30. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke yang lain biar yang lain dapat manfaat yang sama. Terima kasih.